Anda kembali di CNN Indonesia Today, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo berencana merekrut 56 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Listio menyatakan 56 orang tersebut diusulkan menjadi aparatur sipil negara di Bares Krim Polri. Listio mengungkapkan pihaknya bersurat secara langsung kepada Presiden Joko Widodo terkait rencana ini. Presiden pun setuju dan telah mengirimkan surat jawaban melalui Mensesnek pada 27 September lalu. Listio menambahkan rencana perekrutan ini dilakukan karena melihat rekam jejak dan pengalaman seluruh mantan pegawai KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi. Harapannya langkah ini bisa bermanfaat dan memperkuat jajaran organisasi Kops Bayangkara. Untuk menindaklanjuti rencana perekrutan mantan pegawai KPK ini, Kapolri diminta untuk berkoordinasi dengan Menteri Pan-RB dan juga Badan Kepegawaian Negara. Ke-56 orang yang tidak lolos TWK tersebut secara resmi akan diberhentikan dari KPK Per 30 September mendatang. Bapak ya, Presiden melalui mencari, secara tertulis, prinsipnya beliau setuju 56 orang ASN karena saya ulangi 56 orang pegawai KPK tersebut untuk bisa menjadi ASN poin.